Darmawan, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Dwiki Darmawan. Terima kasih Mas Dwiki. Ya, pemirsa TV Muhammadiyah, UHAMKA Kebayoran Baru dimanapun Anda berada dan hadirin di studio. Kali ini bersama saya Anisia Kumala akan bersama Indonesia Berkemajuan dengan Pak Din Syamsuddin yang sudah hadir di sini. Kita sapa langsung Pak Din Syamsuddin. Silahkan Pak Din. Apa kabar Pak Din? Ya. Kali ini adalah Indonesia di tengah pusaran dunia. Sebelum kita sampai ke inti pembicaraan kita Pak Din, saya ingin tanya Pak Din, Indonesia Berkemajuan ini sebenarnya maksudnya apa ya? Apakah ada relevansi Indonesia Berkemajuan, Islam Berkemajuan? Sebuah ide, konsep yang dikristalkan dari cita-cita nasional. Ya. Dan menurut Muhammadiyah, cita-cita nasional itu adalah mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Ya. Dan kita rangkum menjadi Indonesia Berkemajuan. Ya. Sekarang ini ada diskusi-diskusi intensif di beberapa kampus Universitas Muhammadiyah untuk membahas konsep Indonesia Berkemajuan. Dan ini akan menjadi sumbangan Muhammadiyah bagi bangsa dan negara. Tepuk tangan. Baik, apakah ada relevansinya dengan slogan Muhammadiyah Islam Berkemajuan? Ya, jelas. Indonesia Berkemajuan adalah kelanjutan dan pengejawantahan dari gagasan utama Muhammadiyah yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan, ya, yaitu Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan. Pak Din, ini kita konteksnya dalam episode kali ini adalah Indonesia di tengah pusaran dunia. Ya. Kalau tadi Pak Din sudah menceritakan tentang bagaimana Islam berkemajuan sebagai slogan Muhammadiyah, bagaimana kemudian Indonesia saat ini di tengah-tengah konflik atau krisis politik ya Pak Din ya, yang terjadi baik di global maupun regional ya sekarang Pak Din? Ya, jelas Indonesia negara yang kita cintai ini sebagai negara besar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sekitar 241 juta dan sering disebut menempati posisi strategis, yeah, antara dua lautan teduh, kemudian, yeah, lautan Hindia dan begitu pula antara dua benua Asia dan Australia. Tetapi yang paling penting, negara ini, negara yang kita cintai ini memiliki sumber alam yang sangat kaya raya sekali, yeah,
Maka oleh karena itu dia bisa memainkan peran strategis dalam percaturan global, dalam percaturan antar bangsa yang sekarang ini kita saksikan, kita tengarai sedang mengalami pergeseran. Ada pergeseran pusat gravitas dunia, khususnya dalam bidang ekonomi, dari Atlantik sekarang menjadi ke Pasifik. Maka sekarang juga dunia menyaksikan apa yang disebut dengan the emergence of East Asia, kebangkitan dari Asia Timur, yaitu sebuah kawasan yang di mana Indonesia berada dan akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi dan tentu juga akan menjadi pemegang supremasi peradaban dunia. Nah, Indonesia berada di situ. Ya, Padin, itulah konkret, yang akan kita diskusikan. Maaf, konkretnya peran Indonesia yang tadi dengan sumber daya manusia yang cukup banyak dan kemudian sumber daya alam juga melimpah. Kira-kira konkretnya perannya apa ya yang bisa dilakukan, Padin? Tentu peran Indonesia secara konkret itu akan berada dalam berbagai bidang. Ya. Tentu sekarang bidang utama dalam kehidupan dunia, dalam peradaban itu adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Dan bagaimana Indonesia tampil sebagai kekuatan ekonomi, tentu juga nanti kekuatan politik, kekuatan budaya, atau peradaban secara keseluruhan. Ya. Sehingga Indonesia bisa menjadi leader, menjadi pemimpin di kawasan, bahkan di dunia. Gitu. Ini sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia. Jadi konkret peran itu sendiri tentu tidak bisa disingkat. Ya. Tetapi peran-peran strategis dalam berbagai aspek peradaban yang didukung oleh orang-orang Indonesia, sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbagai bidang. Baik, Pak Din, ini menarik sekali. Nanti kita akan coba elaborasi lebih lanjut apa kira-kira tantangan ke depan kalau Indonesia mau berperan. Kira-kira punya tantangan apa, tapi kita harus jeda lebih dahulu. Pemirsa TV Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita akan jeda sejenak dan ikuti tetap di TV Mo. Baik, alhamdulillah para pemirsa dan hadirin di studio masih bersama saya Anisia Kumala dalam Islam Indonesia Berkemajuan bersama Din Samsudin. Pak Din, tadi kita sempat bicara tentang peran Indonesia, Pak Din, di tengah pusaran dunia. Tadi Pak Din juga sempat mengatakan bahwa nanti kiblat ekonomi mungkin akan berpindah dari mungkin Eropa dan Amerika menjadi ke Cina, Pak Din. Bagaimana menurut Pak Din prediksi ini? Ya, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi dunia mengalami perubahan, pergeseran. Tadi saya sebut pusat gravitas, khususnya dalam bidang ekonomi. Memang ekonomi akan menonjol karena ekonomi merupakan prime mover, ya, pendorong utama dari perubahan peradaban itu. Dan sekarang sudah ditandai oleh apa yang disebut dengan the rise of China and the rise of India, dua negara raksasa di kawasan Asia Timur ini. Dan Indonesia yang juga jumlah penduduknya besar, bahkan terbesar keempat setelah China, India, kemudian Amerika Serikat, tetapi memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya sekali. Maka secara teoritis potensial untuk bisa memainkan perannya, baik di kawasan Asia Timur maupun nanti di dunia gitu. Nah, tentu tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang budaya, apalagi Indonesia sangat kaya raya dengan budaya, ya. Kita saksikan Mas Dwiki Darmawan, seorang anak bangsa yang sudah melalang buana ke mancanegara. Termasuk pula mengembangkan musik Indonesia yang kemudian bisa berkolaborasi dengan musik modern, ya. Termasuk juga musik-musik etnis sebagai contoh. Jadi tidak hanya dalam bidang ekonomi, bahkan juga kita punya peluang untuk berjaya dalam bidang budaya. Tapi kalau di mata dunia sendiri, Pak Din, sekarang ini bagaimana sih dunia melihat Indonesia? Apakah disegani, cukup punya taring, atau bagaimana, Pak Din, menurut Pak Din? Iya, tidak, ya. Bahwa ada
bangsa-bangsa di dunia yang melihat Indonesia sebagai negara maju, sebagai bangsa berbudaya, dan pada tahun 50-an menjadi pemimpin dunia ya, ketika Soekarno menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, para kepala negara dari negara-negara Asia, negara-negara Afrika hadir di Bandung, dan Indonesia tampil ya, dengan penuh kewibawaan, terutama slogan yang dikemukakan waktu itu berdikari, termasuk pula Soekarno menginginkan Trisakti, berdaulat secara politik, berdikari atau mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Itu ada bangsa-bangsa yang masih respect terhadap Indonesia. Saya kira Mbak Anies yang pernah sekolah lama di Al-Azhar Kairo tahu lah bagaimana di Mesir, di negara-negara Arab kalau mendengar nama Soekarno, oh Ahmad Soekarno, berikut kagum gitulah. Bahkan mangga yang ada di terusan Suez ya disebut ya, sebagai Soekarno. Apa? Mangga Soekarno. Mangga Soekarno katanya. Tapi harus diakui juga ada sementara kalangan di dunia ini, bangsa-bangsa yang melihat Indonesia dengan apa sebelah mata ya, look down ke Indonesia. Karena ada distorted image. Ada image yang terdistorsi dari Indonesia ini. Umpamanya lagi-lagi masih dengar Arab ya. Ada yang kagum terhadap Ahmad Soekarno, tetapi melihat kita karena kita hanya bisa mengirim tenaga kerja wanita yang bekerja pada sektor informal ya. Mereka adalah pekerja-pekerja mulia ya, dan mereka adalah apa namanya pencari devisa untuk negara. Tapi oleh bangsa-bangsa lain ini dilihat karena kita tidak bisa berkompetisi untuk merebut jabatan dalam dunia kerja pada tingkat yang lebih tinggi, manajer apalagi direktur ya. Walaupun mungkin di Qatar ya, tenaga kerja Indonesia sangat dikagumi, terutama mereka bekerja di sektor gas ya. Sekitar 3.000 atau 4.000 tenaga kerja Indonesia profesional bahkan menjadi manajer di perusahaan negara gas Qatar. Kalau mereka hengkang, saya kira dunia pergasan Qatar akan goyah. Begitu pula Malaysia, sebagian di Asia Tenggara look down terhadap Indonesia. Nah ini yang harus kita akui. Maka tugas kita dengan kebangkitan Asia Timur, Indonesia punya posisi strategis, harus kita ikut bangkit pula dan bahkan menjadi pemain kunci dalam sebuah perubahan dunia sekarang ini. Iya, tetapi dengan misalnya peran-peran strategis yang sebenarnya sudah dimainkan oleh Indonesia, misalnya G20, kemudian OKI dan yang lain-lain, Pak Din, kita rasanya belum melihat peran strategis yang konkret gitu, Pak Din ya. Apakah misalnya di bidang apa namanya konflik dan sebagainya itu, Pak Din, yang di regional Asia ya, misalnya Myanmar, sebenarnya Thailand. Ada harapan kepada Indonesia sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, 88,2% Muslim, berarti sekitar 207 juta Muslim di negara kita ini, menjadikan Indonesia sebagai negara atau negeri Islam terbesar di dunia. Tetapi peran-peran signifikan belum dapat dimainkan. Termasuk sekarang umpamanya terdapat sejumlah konflik di dunia Islam, termasuk di kawasan Timur Tengah dan North Africa atau Afrika Utara. Seharusnya Indonesia bisa memainkan peran penting, mungkin mendamaikan antara yang bertikai di Syria atau mendamaikan antara mungkin ada ketegangan antara Arab dengan Iran, atau juga ada persoalan-persoalan di Thailand Selatan, di Filipina Selatan, yang saya kira untuk tingkat tertentu Indonesia sudah memainkan peran, namun saya kira belum maksimal. Belum maksimal, Pak Din ya? Belum maksimal. Oke, tantangannya apa, Pak Din? Untuk memainkan secara maksimal itu tadi, Pak Din? Ya, saya kira kepemimpinan nasional kita tidak cukup memiliki kepercayaan diri. Dalam arti bahwa kita kemudian tampil dengan prakarsa-prakarsa perdamaian dan juga memiliki apa yang disebut dengan political leverage, wibawa politik karena kita telah berjasa ya. Memang beberapa waktu lalu Presiden Indonesia memprakarsai International Conference on Middle East, berambisi untuk mendamaikan antara Sunni dan Syiah di Irak, antara Hamas dan Fatah di Palestina ya. Tetapi konferensi itu gagal ya, karena Indonesia tidak cukup memiliki sumbangan ya, bagi rakyat Palestina, bagi rakyat Irak ya. Sehingga mereka tentu tidak menaruh harapan besar pada Indonesia untuk bisa menjadi mediator,
menjadi reconciler ya, yang melakukan perdamaian atau mediasi terhadap pihak-pihak yang bertikai itu. Jadi belum maksimal gitu Pak Din ya? Ya tentu ini belum maksimal, tetapi ke depan kita melihat peluang besar sejalan dengan dinamika kawasan Asia Timur, kemudian juga dengan kemampuan Indonesia secara teoritis sebagai negara berpenduduk besar dan kemudian juga kaya dengan sumber daya alam. Ya saya kira peran-peran strategis itu akan bisa dimainkan dan Indonesia kembali menjadi key player, menjadi salah satu pemain kunci di dunia sekarang ini. Baik, menarik Pak Din, namun kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada dan hadirin di studio, kita akan jeda sejenak dan kemudian akan lanjut dalam Indonesia Berkemajuan bersama Din Samsudin. Pemirsa TVMU dan hadirin di studio, Pak Din, sebenarnya saya punya banyak pertanyaan Pak Din, tapi kayaknya audiens juga sudah gak sabar ingin tanya juga Pak Din. Silakan saya buka audiens untuk bertanya, hadirin di studio. Ya, wah banyak sekali Pak Din. Tapi karena kita terbatas, jadi kita akan tunjuk. Kalau dijawab semua gak cukup waktu. Iya, gak cukup waktu Pak Din. Jadi kita tunggu dua, Bapak yang berdiri dan yang paling depan, silakan. Yang pertama Bapak di belakang, silahkan namanya Pak disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Fernandez dari FISIP UHAMKA, dosen FISIP UHAMKA. Tepuk tangan untuk FISIP. Indonesia ingin memainkan peranan di tengah pusaran peradaban dunia. Kata Soekarno menggolongkan dunia ini ada nevos dan old devos. Katakanlah Indonesia mau menjadi nevos, new emerging forces. Tentu saja kelompok old devos itu tidak akan tinggal diam. Dalam pusaran itu mereka akan tetap bermain. Saya cuma khawatir jangan-jangan Indonesia dalam pusaran itu dia hanya dipermainkan sana-sini terombang-ambing dan tidak akan menjadi mengatur pusaran itu. Sekarang ini barangkali strategi-strategi apa yang konkret sehingga Indonesia mampu mengatur pusaran itu untuk menjadi pemimpin dunia masa yang akan datang. Itu saja Pak Din, terima kasih pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Untuk penanya yang kedua, silakan sebutkan nama. Terima kasih, nama saya Muhaimi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian mewakili dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Jakarta Selatan. Pertanyaannya tentang terkait peran Indonesia di pusaran dunia, ini di kawasan ekonomi, akan ada 2015 nanti, yaitu AEC, Asian Economic Community. Nah, pertanyaan tentang hal ini, ada dua, persiapan pemuda menghadapi AEC 2015, kemudian yang kedua, peran Indonesia di AEC ini sebagai apa? Apakah sebagai konsumen, penikmat, atau produsen, pembuat kenikmatan? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Din, langsung Pak Din untuk dua penanya sekaligus, silakan di... Explore. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Apa yang disilakan oleh Bung Karno untuk mengklasifikasi negara-negara old dan new emerging forces tadi itu saya kira masih relevan ya. Tentu baru dan
lama, tua dan muda dalam konteks ini menjadi relatif. Ada yang dulu mungkin baru sekarang menjadi tua, ada yang dulu tua sekarang menjadi muda gitu. Tapi yang paling penting bahwa Indonesia sebagai negara yang sudah banyak kita bicarakan tadi itu memiliki kekuatan-kekuatan baik human resources, natural resources, dan sesungguhnya bangsa ini juga memiliki apa yang disebut dengan cultural capital, social and cultural capital, yaitu modal sosial dan modal budaya. Paling tidak daya tahan terhadap penjajahan selama 3.5 abad lebih gitu. Oleh karena itu secara teoritis ini bisa untuk tampil menjadi bukan kemudian tenggelam dalam pusaran. Topik kita sekarang ini dalam pusaran dunia ya. Jadi dunia yang berputar, yang berpusar seperti air deras itu loh. Itu kalau kita tidak pandai berenang mungkin akan tenggelam ke palung yang paling bawah gitu. Saya kira Indonesia juga akan bisa mengalami seperti itu gitu. Dan tentu pembicaraan ini dalam rangka Indonesia berkemajuan adalah bagaimana kita bisa keluar dari pusaran selamat, tetapi juga kemudian bisa menyelamatkan orang lain, artinya menjadi unggul gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan kedua dulu. Indikator yang kita miliki memang masih jauh dari harapan. Indeks pengembangan manusia, IPM, IPM atau Human Resources, Human Development Index kita menunjukkan bahwa Indonesia ini berada pada posisi nomor 121 dari 186 negara. Jauh atau masih berada di bawah Palestina, 120, Paraguay, Mesir, Filipina. Ini masih sangat rendah sekali gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan Malaysia yang IPM-nya, Indeks Pengembangan Manusianya atau HDI, Human Development Index-nya berada pada urutan ke-64. Kita pada urutan ke-121. Kemudian begitu pula Global Competitiveness Index, yaitu indeks daya saing kita yang dikeluarkan oleh Global Economic Forum rupanya. Itu menunjukkan Indonesia berada pada posisi 46 dari 142 negara. Dan ada penurunan pada tahun 2011. Sesungguhnya kita sudah berada pada urutan ke-44. Tapi sekarang turun lagi pada urutan ke-46 ya. Artinya apa? Daya saing kita masih rendah ya. Maka kalau kita tidak punya daya saing, sementara globalisasi membawa kata kunci quality, kualitas, competition, persaingan, and competitiveness, daya saing, maka secara teoritis pula kita agak sulit untuk bisa mengeluarkan diri dari pusaran yang deras dari arus global itu. Tapi tidak ada kata pesimis gitu. Maka menyongsong ASEAN Economic Community 2015 atau ASEAN Community 2017, di mana nanti negara ASEAN ini sebagai sebuah kawasan besar menjadi borderless state, negara tanpa batas, ada arus barang, jasa, manusia yang bisa berkeliaran bebas, termasuk nanti tenaga kerja dari negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara akan mudah masuk ke Indonesia. Bahkan sekarang saya dengar Filipina sudah menyiapkan tenaga-tenaga perawatnya untuk masuk ke Indonesia. Thailand menyiapkan tenaga guru dengan kemampuan berbahasa Indonesia sehingga akan menyerbu Indonesia. Nah, kita juga harus menyiapkan diri gitu. Maka pertanyaan Anda tadi, peran generasi muda, mahasiswa sebagai pemimpin masa depan, ini sangat-sangat strategis. Maka kata kunci adalah pendidikan. Adalah pendidikan. Dan pendidikanlah sebagai sarana strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena kemenangan masa depan dan sebuah negara akan maju, berjaya, berkemajuan, itu tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Natural resources adalah suatu hal, tetapi dia tidak menjadi penentu kalau tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Kita lihat buktinya, ada negara di kawasan Asia Timur ini yang relatif tidak memiliki sumber daya alam. Jepang, Korea, apalagi Singapura ya. Jangankan untuk ada sumber daya alam, kotanya sendiri sudah padat dengan manusia gitu. Tapi bisa tampil menjadi leader dalam bidang ekonomi karena sumber daya manusia yang berkualitas.
maka isu pendidikan, isu kaderisasi, termasuk juga oleh perguruan tinggi kita, UHAMKA, kita cukup bangga menjadi salah satu pusat keulat akademik Muhammadiyah di Indonesia ini. Tentu memiliki tanggung jawab, Pak Rektor, harus mampu menyiapkan pula lulusan-lulusan terbaik, sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap berkompetisi, tidak hanya di lapangan kerja, tapi juga di lapangan peradaban secara lebih luas lagi. Ya, tantangannya berarti di dunia pendidikan ya, peningkatan SDM supaya daya saingnya juga meningkat. Baik, pemirsa, kita jeda sejenak, setelah ini kita akan kembali. Anda berada dan pemirsa di studio masih bersama saya, ini Pak Din. Tadi kita menarik sekali Pak Din, ternyata ada tantangan tapi juga ada peluang dengan banyaknya sumber daya manusia kita Pak Din ya. Baik, saya akan buka segmen berikutnya, silahkan interupsi, siapa yang mau bertanya. Saya boleh nanya gak? Wah, ya? Pak Diki mau bertanya, silahkan Mas Diki pertanyaan ini, satu ya. Mas Diki ini masih caleg sudah belajar interupsi. Silahkan Mas, seperti anggota DPR saja. Iya, pertanyaan saya sangat sederhana, Pak Din. Ya. Kalau Indonesia mau masuk pusaran dunia, saya mempunyai sedikit kekhawatiran tentang ketahanan budaya bangsa kita, generasi muda kita, dan pemimpin-pemimpin kita. Karena banyak sekali kearifan-kearifan lokal kita yang sangat luhur sudah ditinggalkan. Sementara di pusaran dunia itu, karena sudah semuanya bersatu dengan ekonomi, dengan kapitalisme, semuanya sudah bisa menjadi seragam ya. Sekarang lebih mengemuka segala sesuatu yang up to date, yang pop culture, dan lain-lain. Jadi pertanyaan sederhana itu menurut saya bisa jadi harus menjadi konsentrasi yang penting juga bagi bangsa kita, dari fundamentalnya Pak Adin. Gimana itu kira-kira untuk mengatasi itu? Tapi ya, sebelum saya tanya Mbak Anies, saya tanya Mas Dwiki dulu. Dari negara-negara di kawasan kita ini yang seni budayanya atau karya budaya aja yang sudah diakui oleh dunia, tentu ada ya. Dan bagaimana halnya dengan Indonesia juga? Semua dari seluruh dunia sangat menghargai dan kagum dengan Indonesia, karena ya setiap di Indonesia dari bahasa saja Pak Din, menurut UNESCO, cuman ini sangat mengkhawatirkan, bahasa yang ratusan itu setiap hari ada yang punah di Indonesia karena nggak dipakai lagi. Yang paling banyak punah adalah dialek-dialek di Papua, dan ini menurut data UNESCO. Waktu saya ke Flores, beda kecamatan bahasanya beda lagi. Ini di negara lain, di dunia lain tidak ada. Musiknya, tarinya semua beda-beda. Jadi tepuk tangan buat Indonesia. Baik Pak Din, sebelum dijawab, ini pertanyaannya menarik sekali ternyata. Ayo. Tapi sebelum dijawab, saya akan buka satu penanya lagi, silahkan. Siapa yang bertanya? Ya, Ibu yang belakang. Silahkan sebutkan nama Ibu. Baik, terima kasih. Saya Ibu Fitri Liza. Pak Din, apa kabar? Baik, saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saya kira kita sepakat untuk mensonding atau menyuarakan Indonesia berkemajuan di pusaran dunia.
Namun kita tidak bisa hanya berbangga dengan culture yang kita miliki, kemudian kita tidak bisa hanya bangga dengan alam yang kita miliki yang memiliki potensi-potensi ekonomi. Karena di sisi itu kita butuh sumber daya manusia yang dapat menjadi pengolah atau yang memiliki desain dari penggunaan sumber daya alam tadi untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Nah, salah satu wadah untuk menciptakan sumber daya manusia itu adalah lembaga pendidikan. Nah, nampaknya kita Indonesia belum memiliki grand design pendidikan yang dapat menjadikan Indonesia menjadi pemain pada percaturan dunia. Mohon tanggapannya Pak Din. Terima kasih. Ya, menarik sekali Ibu Fitri. Terima kasih. Ya Pak Din, silakan ditanggapi Pak dari Mas Dwiki dan Ibu Fitri. Memang tadi sudah kita bicarakan bahwa kata kuncinya sumber daya manusia yang berkualitas dan pendidikan adalah sarana strategis untuk itu. Oleh karena itu memerlukan grand design. Dan inilah yang dipertanyakan, yang sesungguhnya grand design itu bisa kita ambil dari tujuan pendidikan nasional, dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa ini yang sudah tertuang ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan lain sebagainya. Tapi tadi saya sudah banyak mengangkat, yang paling penting dalam kaitan ini adalah persaingan dan daya saing. Jadi sumber daya manusia yang berkualitas lewat pendidikan harus mampu menciptakan nilai-nilai. Dan oleh karena itu pendidikan Indonesia harus berorientasi kepada nilai yang disebut dengan value education, pendidikan nilai, pendidikan watak. Dan ini yang saya kira belum selesai ya. Dan dulu Bung Karno terkenal dengan nation and character building ya. Pembangunan bangsa negara dan sekaligus juga pembangunan karakter bangsa. Dan karakter bangsa yang dalam bahasa agama Islam adalah akhlak. Ini sangat penting sekali. Nah, mengapa kalau tadi saya sebut dengan the emergence of East Asia, kebangkitan Asia Tenggara, Asia Timur, dengan fenomena the rise of China, the rise of India, ini karena mereka relatif memiliki watak. Saya mendapat kehormatan diterima oleh Mr. Jia Qinglin, Chairman of the Chinese People's Political Consultative Conference, semacam ketua MPR gitu. Ketika saya bertanya bagaimana China atau China menghadapi tantangan baru ini dalam bidang ekonomi, beliau menjawab, kami mengembangkan free market economy with Chinese characteristics, yaitu ekonomi pasar bebas, berarti kapitalisme ya, tetapi dengan Chinese characteristics, watak-watak kecinaan. Ketika saya kejar, apa yang Anda maksudkan dengan Chinese characteristics? Dia sebut pertama negara harus hadir dan tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Yang kedua harus ada proteksi, perlindungan. Nah, ini yang ketiga, apa yang dia katakan? Rakyat harus disiapkan dengan landasan budaya, cultural base. Dan ketika saya tanya, bagaimana Anda pemimpin China menyiapkan landasan budaya bagi rakyat Anda sebagai negara terbesar di dunia? Dia bilang, kami memiliki Konfusianisme. Konfusianisme Konghucu yang menekankan kerja keras, produktivitas, penghargaan akan waktu, kedisiplinan, penghematan. Ini nilai-nilai Konfusianisme. Sangat paralel dengan nilai-nilai Protestan yang dulu juga membangkitkan Barat, Eropa, sehingga sekarang menjadi pemegang supremasi peradaban dunia karena kerja keras, kedisiplinan, penghargaan waktu, dan juga penghematan. Maka kalau Indonesia ingin keluar dari pusaran, selamat, dan menyelamatkan orang lain, dan menjadi leader di kawasan kita ini, tiada lain, harus ada sumber daya manusia yang berkualitas dengan nilai-nilai, etos-etos seperti itu. Ini tantangan bagi Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa ini. Mampukah Islam dan umat Islam kemudian menghayati nilai-nilai keislaman yang sejatinya lebih kuat dari Konfusianisme, dari Protestanisme, mendorong kerja keras, kedisiplinan, penghargaan waktu, dan juga penghematan. Namun pendidikan harus mampu menjawab itu semua. Nah, dalam kaitan itulah yang Mas Dwiki Darmawan tadi mengangkat ketahanan budaya ini menjadi rapuh. Lantaran kita tidak punya
kesiapan dengan nilai-nilai etika dan etos tadi itu. Apa yang terjadi? Saya kira pada pertemuan yang lalu juga saya pernah menyebutkan, begitu K-pop datang ke Indonesia, Korean pop dengan Super Juniornya, itu anak-anak muda Indonesia histeris, begitu kagum, begitu mengidolakan mereka. Dan akhirnya ini adalah manifestasi kita kehilangan jati diri, kita kehilangan kepercayaan diri, dan kemudian bangga dan kagum kepada budaya dari bangsa-bangsa lain. Saya sering bolak-balik ke Korea, bulan lalu 2-3 kali sebagai President of Asian Conference of Religions for Peace, itu sekretariatnya di Seoul. Dan saya coba lihat ya, di media massa televisi Korea itu ya, ternyata K-pop itu Mas Dwiki banyak benar tuh grup boys and girl bands itu, band anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan itu, tidak hanya Suju, masih ada yang lain. Saya tanya kepada tokoh-tokoh Korea, apakah ini by accident ataukah by design? Jawaban yang saya temukan, by design. Bukan sesuatu yang kebetulan, tapi adalah sebuah desain kebudayaan. Tadi grand design pendidikan yang ditanyakan, ini juga grand design kebudayaan, strategi kebudayaan. Dan ternyata dengan K-pop, apalagi Mas Beki, Gangnam Style ya. Nah, di sini kemudian kita lata, oh ada K-pop, tapi komedi pop. Itu bagi saya manifestasi dari budaya ngeles. Apa? Caesar Dance. Caesar Dance. Ini adalah imitasi-imitasi. Memang kita ini lebih berdaya imitatif daripada berdaya kreatif. Maka runtuhlah ketahanan budaya Mas Dwiki. Nah ini tanggung jawab Mas Dwiki, mengapa saya ajak berdialog ya. Ini Indonesia berkemajuan ini bisa bolak-balik, narasumber bisa jadi penanya, musisi bisa jadi narasumber itu. Dalam arti ya, apa yang Mas Dwiki lakukan, melalang buana di mancanegara saya tahu, konser di New York, konser di Austria, di mana lagi, karena setiap beliau keluar negeri selalu mengirim SMS kepada saya gitu. Ternyata bisa, dan apalagi local wisdom, local genius, kecerdasan lokal, kearifan lokal dari budaya suku-suku bangsa Indonesia itu luar biasa itu. Ini yang sekarang Mas Dwiki ya, ini ngajak anak Aceh ini, putra dari penyanyi Aceh ya, karena bisa dikembangkan. Mas Dwiki juga saya dengar mengembangkan Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Flores, Papua, dan lain sebagainya. Karena kita punya local wisdom, local genius, dan ini kalau diramu, diangkat menjadi national genius, national wisdom, ini bisa menjadi komoditas untuk kita pasarkan di dunia. Indonesia tidak berada di pusaran, tapi dia juga bisa menjadi leader. Mengapa tidak kita kirim I-pop, Indonesia pop, sehingga bangsa-bangsa di Asia Tenggara paling tidak ya. Ya, tapi alhamdulillah saya kira dalam hal musik Indonesia masih menanglah dari Malaysia ya. Nah, ini punya kita semua, Indonesia berkemajuan akan tampak dalam berbagai bidang, tidak hanya ekonomi tapi juga budaya. Baik. Dan lain-lain sebagainya. Baik Pak Din, ini anak-anak teman-teman mahasiswa yang pada suka Suju, hati-hati sudah menggerus budaya local wisdom kita. Baik pemirsa TVMU yang dimanapun Anda berada, tetap bersama kami setelah jeda berikut ini.
Timu, masih bersama kami di segmen terakhir ini. Pak Din, tadi kita bicara tentang SDM ya Pak Din ya, ternyata banyak juga optimisme-optimisme kita ke depan bahwa kita punya banyak culture, banyak budaya dan sebagainya. Bagaimana Pak Din untuk meningkatkan ya, apapun optimisme? Keadaan yang kita hadapi, masalah dan tantangan, namun sebagai bangsa dan apalagi sebagai orang yang beragama, kita harus tetap optimis. Karena dengan optimisme lah, bahkan kalau bisa kita juga membangun mimpi-mimpi untuk masa depan, tapi bukan mimpi di siang bolong. Tentu secara bertanggung jawab kemudian menyata laksanakannya. Maka Indonesia, saya termasuk yang optimis ya, bisa tampil sebagai bangsa yang besar, kemudian berkemajuan dan menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Baik Pak Din, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin siapa yang akan bertanya, satu penanya. Ya, silakan. Mas yang di belakang. Silakan sebutkan namanya. Ya, nama saya Abdullah Ahmad dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta Selatan, Pak Din. Pertanyaannya agak sedikit bergeser, Pak Din. Kita sekarang mau bicara tentang persepsi, Pak Din, atau paradigma. Pertanyaannya adalah paradigma umum yang sering kita atau anak muda dan sekarang juga di global dicamkan adalah bahwa Indonesia adalah negara berkembang, Pak Din. Nah, sekarang topiknya adalah Indonesia berkemajuan. Maka pertanyaannya adalah bagaimana nih caranya kita membangun paradigma agar tidak hanya kita yang hadir di sini ngeh gitu atau sadar bahwa saatnya Indonesia untuk tampil untuk maju. Karena soal persepsi ini Pak Din atau paradigma ini cukup mengkhawatirkan juga, karena perang saat ini adalah perang paradigma. Kalau saya boleh menambahkan soal pendidikan, bahkan saya lebih suka pada tahun 2004 ketika zaman masih Depdiknas itu dikeluarkan adalah persoalan paradigma. Bagaimana pendidikan itu dikonsepsikan sebagai ibadah, Pak Din. Jadi mengedepankan pendidikan sebagai cara untuk mencerdaskan bangsa, artinya ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan untuk mencari kerja. Itu persoalan persepsi, Pak Din. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membangun bersama nih persepsi agar ya anak muda dan kita-kita yang hidup saat ini percaya dan tidak khawatir bahwa Indonesia pasti akan maju. Terima kasih, Pak Din. Bagus sekali Pak Din pertanyaannya, bagaimana mengubah persepsi? Ya, saya kira tidak hanya bagus tapi penting ya. Dan inilah juga maksud mengapa kita mengangkat dialog-dialog kita yang berkelanjutan ini dalam seri-seri yang entah berapa episode nanti dalam tajuk Indonesia Berkemajuan. Karena kita ingin membangun paradigma baru. Kita ingin membangun persepsi baru untuk merubah paradigma lama, persepsi lama, atau bahkan juga mentalitas lama. Namun Indonesia Berkemajuan bukan paradigma baru sama sekali, tapi sesungguhnya sudah ada, bahkan tertuang pada pembukaan konstitusi kita. Dan ini menjadi cita-cita ideal yang telah diletakkan oleh the founding fathers, yaitu Indonesia Berkemajuan. Pada pertemuan lalu saya sampaikan, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paling tidak dua kali kata maju diungkapkan. Satu, memajukan kesejahteraan umum. Dua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang tiada lain adalah memajukan bangsa. Karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang maju, dan bangsa yang berkemajuan itu adalah bangsa yang cerdas. Maka kalau masih belum maju alias mundur, itu bangsa yang belum cerdas. Nah, lebih lanjut lagi, ternyata ide maju, wacana maju itu jauh lebih awal sudah digagas oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam ungkapan Islam yang berkemajuan. Tapi kan ada kata kemajuan itu. Ini betul-betul merupakan watak Islam. Islam sebagai dinul hadar, agama kemajuan. Kemajuan dalam bahasa Arab, Mbak Anis tahu yang tentu memahami bahasa Arab, hadoro adalah peradaban, adalah kemajuan. Tapi jangan lupa kata hadoro berhubungan dengan kata hadir. Hadir artinya hadir, present, untuk menyelesaikan masalah-masalah peradaban dan kebudayaan gitu. Maka oleh karena itu Indonesia Berkemajuan adalah paradigma lama yang sudah ada dalam cita-cita nasional para pendiri bangsa ini, yang ingin kita angkat kembali untuk menjadi bagian kesadaran dari anak-anak negeri, dari anak-anak bangsa, supaya anak-anak Indonesia, para mahasiswa, para generasi muda,
memiliki kepercayaan diri. Saya khawatir kalau anak-anak muda, generasi penerus, kehilangan kepercayaan diri. Self-confidence-nya lemah, rendah, bahkan hilang, dan kemudian mengagumkan bangsa-bangsa lain gitu. Ini pertanda bangsa yang tidak akan maju. Yang kedua, juga memiliki yang sudah sering saya sebut tadi itu, kesiapan untuk bersaing dan bertanding. Bahasa IMM-nya fastabiqul khairat itu, untuk berlomba-lomba merebut prestasi. Tapi kalau IMM tidak merebut prestasi, jangan pakai fastabiqul khairat lagi itu. Nah, inilah nilai-nilai kita. Maka Muhammadiyah dengan Islam yang berkemajuan ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia berkemajuan dalam berbagai bidang, dan tentu sekarang harus bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain. Dan sekarang di dunia ini sangat tergantung kepada aksi-aksi yang bisa kita tampilkan. Dunia dan globalisasi membawa adagium baru bahwa no longer number counts. Tidak lagi angka yang berbilang, tidak lagi angka yang berhitung betapa banyak kita, itu kuantitatif, itu kuantitas. Tetapi action counts, quality counts, aksi dan kualitaslah yang berhitung dan diperhitungkan. Maka kata kuncinya kualitas. Kata kuncinya kualitas. Indonesia berkemajuan yang sudah menjadi cita-cita nasional para pendiri bangsa ini haruslah menjadi apa? Pikiran kita, ide kita, wawasan kita, paradigma baru kita, sekaligus sebagai mimpi kita, dan kita bersama-sama untuk meraih mimpi itu gitu. Dan sekali lagi saya optimis. Dan tentu ini sangat tergantung kepada apakah generasi muda Indonesia juga optimis untuk ya, merebut Indonesia berkemajuan itu. Ya, baik Pak Din. Jadi kita tadi sudah bahas tentang bagaimana optimisme kita dari aspek ekonomi, dari aspek pendidikan, dan dari aspek budaya terutama Pak Din ya. Ya, Pak Din, mungkin bisa sedikit kesimpulan Pak Din dari apa yang tadi sudah kita bicarakan di awal. Sebenarnya tidak perlu kesimpulan karena semuanya tadi sudah kesimpulan ya. Tapi kalau untuk bisa dibawa pulang ya, kita bisa melihat Indonesia negara yang besar, sumber daya manusia, sumber daya alam, juga sumber daya nilai. Kita menyadari ada dinamika, ada tantangan, tetapi juga ada peluang. Sangat tergantung apakah kita bisa mentransformasi tantangan itu menjadi peluang. Itulah para pemenang. Kalau tidak, kita tetap menganggap sebagai tantangan, tidak bisa mengubahnya sebagai peluang, kita akan jadi pecundang. Saya optimis dan tahu pasti, apalagi mayoritas bangsa ini beragama Islam, dengan nilai-nilai keislaman bersama dengan umat-umat agama lain, local wisdom, kearifan lokal, local genius, kecerdasan lokal, kalau kita angkat menjadi satu kekuatan Indonesia, bangsa Indonesia tidak hanya keluar dari pusaran, tapi dia akan menentukan arah peradaban. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih Pak Din. Terima kasih sekali pemirsa dimanapun Anda berada dan penonton di studio. Demikianlah dialog kita pada siang hari ini dengan tema Indonesia berkemajuan, Indonesia di tengah pusaran dunia. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Din. Terima kasih sekali lagi pemirsa, terima kasih Anda bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.